sekarang ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan, bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya. Belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Masih gelap, ya. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya, siap. Pagi-pagi benar. Ya, hari masih gelap. Pagi-pagi benar itu berarti masih gelap. Bukan sudah ada cahaya dari matahari, tidak. Belum. Ya, ke tempat yang sunyi. Menyusul dia. Dia potong Tuhan Yesus. Dia kemarinnya habis kerja keras, banyak jiwa-jiwa yang datang, banyak mesti dilayani, ada yang perlu disembuhkan dan banyak kesembuhan terjadi. Jadi itu adalah hari kemarinnya, hari yang sangat sibuk sekali. Dan sukacita adalah ada sukacita karena banyak orang disembuhkan, banyak orang percaya kepada Yesus. Tapi Tuhan tidak menambah jam tidurnya, walaupun kemarinnya itu kerja keras. Ya, dia mesti kerja sampai tengah malam. Banyak orang-orang yang perlu diselamatkan, dijelaskan dan diberi penjelasan, diberi doa untuk kesembuhan. Ya. Tapi Tuhan tidak menambah jam tidurnya. Melainkan Tuhan mengurangi jam tidurnya. Dia bangun masih pagi dan masih gelap. Itu berarti itu dia tidak majukan jam tidurnya, tapi dia potong, dia kurangi, dan dia tambahkan yang dia kurangi dari doa itu, dari tidur, jam tidur itu dimasukkan di jam doanya dia. Dia tambah jam doanya. Ya, dengan tekun dia bertambah, menambah jam doa. Jadi setelah, walaupun dia punya fisik capek dan sebagainya kemarinnya, tapi dia masih berusaha untuk menambah jam bangun tidur. Menambah jam bangunnya dan menambah jam doanya. Biasanya kalau kemarinnya kita sudah capek, kita kerja, banyak jiwa-jiwa yang perlu dilayani, kita pulang, kita mau minta berhenti
tidur, dikurangi jam tidurnya, ditambah jam tidurnya, ya, jam tidurnya ditambah. Tapi Tuhan Yesus tidak menambah jam tidurnya, malah mengurangi jam tidurnya. Dan dia tambahkan jam untuk itu, untuk apa? Doa, ya, jam doa. Jadi ini terbalik. Kalau kita, kalau saya, mungkin saya, wah saya capek. Kalau malam hari Senin pagi saya bangun, itu capek sekali. Ya, semua tulang-tulang mungkin agak kurang enak sedikit, tapi tidak apa-apa. Tapi itu cuma merasa capek saja. Tapi Tuhan Yesus bukan cuma merasa capek, tapi dia tambahkan jam tidurnya itu dia tambahkan, enggak jam sembahyangnya dia tambahkan, jam tidurnya dia kurangi. Ini luar biasa. Ini Tuhan Yesus ini sungguh-sungguh di dalam hidupnya dia, di dalam seluruh Injil ada 25 kali dia disebutkan sedang berhadapan dengan berdoa, jam-jam yang untuk berdoa. Jadi sangat sibuk, walaupun sangat sibuk, tapi dia tetap dia mau berdoa terus. Dan setelah Tuhan ya, jadi hari kemarin itu merupakan hari yang luar biasa, tapi Tuhan mau begini. Mengapa Tuhan tidak mengurangi tapi menambah jam doa? Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan banyak orang sakit kemarin. Setiap hari dia melontarkan kata-kata kepada setan, pergi kamu dari orang ini, tinggalkan orang ini dan sebagainya. Itu ada kuasa yang keluar dari Tuhan Yesus. Betul? Pernah masih ingat itu perempuan yang memegang ujung jubah dari Tuhan? Dia bilang, kalau saja saya bisa pegang ujung jubahnya Tuhan Yesus, saya pasti sembuh. Karena saya percaya ada kuasa yang akan mengalir dari Yesus keluar, masuk di dalam tubuh saya. Dan dia percaya itu jadi. Betul, dia merasa ada satu kekuatan yang luar biasa. Tuhan Yesus juga merasa ada kekuatan yang luar biasa. Dan Tuhan kemudian dia kaget. Dia lihat kiri kanan, dia lihat siapa yang menjamah aku tadi. Siapa? Wah, ini perempuan dia tidak bisa sembunyi, dia pasti ketahuan. Dia bilang, ya Tuhan, saya hambamu ini yang memegang Tuhan tadi. Karena saya pikir kalau saya pegang Tuhan, pasti saya ujung jubahnya saja itu bisa menyembuhkan. Jadi maka saya sekarang sudah sembuh. Luar biasa. Itu kekuatan yang dahsyat dari keluar dari Tuhan Yesus. Setiap kali itu kuasa kesembuhan keluar menyembuhkan orang-orang sakit, itu keluar dari tubuhnya Tuhan. Jadi Tuhan Yesus itu seperti dikurangi, dikuras, ya. Dia punya apa itu? Itu ya. Dia punya ya apa? Ya. Ya. Ya, pokoknya dia punya kekuatan dahsyat keluar semua. Itu berarti dia tidak sesuatu yang kosong. Oh, itu orang disembuhkan dengan kuasa yang kosong. Mana kuasanya? Tidak ada. Itu tetap dia tetap biasa saja. Tapi tidak, Tuhan Yesus merasa dia lemas. Dia merasa lemas. Dia lemas. Dia. Tapi kemudian Tuhan sambil itu Tuhan berdoa lagi supaya di charge lagi. Amin. Itu hamba Tuhan itu mesti begitu. Jangan kalau habis khotbah hebat diurapi terus dia pulang jalan-jalan ke mall kemana, ya. Nggak di-charge lagi, nanti urapannya kurang, biasanya begitu. Ya, terus jalan ke sana kemari, ini mengumbar mata ini, matanya lihat kiri kanan, mata kucing atau mata apa, ya ya nggak boleh. Itu mesti ya, memang hamba Tuhan tuh memang banyak hamba Tuhan cuma siap dengan urapan kalau di atas mimbar, kalau seturun sudah lain. Kalau saya turun, saya ini manusia biasa, saya mesti bisa lihat kiri kanan, mata keranjang juga boleh. Wah, repot kalau saya begini, susah. Jadi lain di atas mimbar, lain di bawah mimbar, ya, gak boleh, mesti tetap sama. Kita ini sama-sama ya, saya
sini kita lihat hari kemarin itu juga diperbaiki sama Tuhan. Dia berdoa sampai dia kuat kembali. Ya. Nah, apa yang menjadi penyebab Tuhan Yesus bangun suka bangun pagi? Siapa di sini yang bangun pagi? Coba angkat tangan. Bangun pagi. Bangun jam 4:30 pagi. Ada? Coba angkat tangan. Nah, 1, 2. Yang bangun jam 5 pagi ada? Yang bangun jam 6 pagi? Jam 6 sore? Pagi. Sorry. Jam 6 pagi. Nah, ini bisa terlalu siap kalau siap. Nah, jam 6 pagi. Ya, kita mesti seperti Tuhan Yesus. Dia bangun pagi. Penyebabnya dia bangun pagi karena suasana masih sunyi. Hatinya dia dan pikirannya dia masih tenang. Tidak banyak kacau. Ya. Tidak banyak gangguan terjadi di dalam dia tubuhnya. Jadi dia belajar langsung kepada Yesus. Dia duduk di ujung kaki Tuhan dan dia bicara. Dia mau belajar dari Tuhan. Ya. Dan dia makan seperti orang belajar langsung kepada Yesus. Dia duduk di ujung kaki Tuhan. Dia belajar sampai kenyang rohani. Dia tidak makan sisi, tapi sampai kenyang rohani. Ya. Jadi sudah itu pengalaman Yesus berdoa. Doa sudah meminta banyak sekali waktu dan tenaga dari Tuhan Yesus. Doa ini sudah meminta banyak waktu dan tenaga. Tenaga dan waktu dari Tuhan Yesus. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu banyak menghabiskan waktunya untuk berdoa dan untuk ini menyembah Tuhan. Salah satu tugas Yesus yang berhubungan dengan penebusan. Dia sudah mati ya di salib. Dia sudah bangkit. Dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi dia masih belum berhenti. Dia belum pensiun. Dia tidak pensiun. Dia masih kerja seperti Bapa bekerja. Aku juga bekerja sampai hari ini. Apa tugasnya dia? Yaitu sebagai diangkat sama Bapa, salah sebagai pengantara antara Bapa dengan manusia, pendoa syafaat atau pembela. Nah ini ada tiga, pengantara 1, pendoa syafaat 2. Pendoa syafaat itu pendoa dia, pendoa itu artinya pembela. Saya ini membela atau tidak membela anak Tuhan, orang Kristen yang masih baru itu kita mesti bela semua. Di dalam doa itu kepada Bapa dan pendoa syafaat dan pembela. 3. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 8. Coba 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Ya. Ya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, ya, maka kita menipu diri kita sendiri. Kita menipu diri kita. Kalau kita mengatakan kita tidak berdosa, kita ini menipu diri kita sendiri. Terus, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ya, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi kita ini bohong. Ya. Kalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, saya ini tidak punya dosa, saya tidak ada dosa. Nah, ini orang pembohong, pendusta. Ya, karena dia tidak bicara yang benar. Ya, dia menipu diri sendiri. Terus ayat 9, jika kita mengaku dosa kita tadi tidak mengaku, dalam ayat 8 tidak mau mengaku dosa, tidak berdosa, mengaku bahwa dia tidak berdosa, menipu diri sendiri, kebenaran tidak ada di dalam kita. Tapi salah ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Kalau kita mengaku dosa kita, maka Tuhan itu setia dan adil, dan dia akan mengampuni kita dan akan menyucikan kita. Amin. Terus, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Diampuni. Kalau kita mengaku sama Tuhan, saya punya dosa. Saya mengaku, saya minta ampun. Tuhan akan mengampuni sama dia. Ya, terus, ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa. Nah, ini agak sama tapi agak lain. Yang pertama, dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa. Kalau kita menipu diri kita sendiri dan mengatakan bahwa kita tidak berdosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Dan kita membuat dia
Bapak itu menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Tidak ada firman Tuhan itu di dalam kita. Ini berarti kita ini pendusta. Jadi saya perhatikan Ibrani pasal 11 ayat 16. Coba kita baca. Ibrani pasal 11 Tapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka. Allah tidak malu disebut Allah mereka karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Kota bagi mereka. Itulah kota Yerusalem baru. Terus? Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ya, ayat 16 aja. Kita diterima di takhta kasih karunia. Pasal 11 ayat 16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surga ini. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Kita ini disiapkan sebuah kota yang tanah air kita selama-lamanya. Tanah air kita di dunia ini cuma sementara. Ya, di Indonesia sementara. Ya, kalau kita sudah meninggal, sudah tidak lagi di Indonesia. Kita di atas sana. Ya, datang, diterima di takhta kasih karunia. Kita diterima di takhta kasih karunia. Ibrani 11 ayat 16. Tadi sama aja ya. Mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Jadi datang, kita mau datang kepada Dia. Ibrani 11 ayat 16 itu datang sebagai apa? Sebagai seorang yang datang ke pengadilan negeri atau pengadilan Agung dan sebagainya akan menerima hukuman atau tidak, kita nanti belum tahu. Atau kita ini pergi ke takhta kasih karunia. Mana yang saya pilih? Mau pergi ke takhta kasih karunia atau kita mau pergi ke takhta apa pengadilan, takhta pengadilan yang pakai ketok palu itu? Kena ada yang 20 tahun, 30 tahun, ada yang 10 tahun ya, karena masuk dalam bui. Atau sudah mau pergi ke takhta kasih karunia untuk apa? Mendapat apa di sana? Juga sudah mendapat pukulan, dapat ketok 20 tahun kamu masuk penjara, betul? Tidak. Apa? Dapat apa? Dapat kasih karunia, karena itu takhta kasih karunia. Jadi takhta yang ada kasih karunia, Tuhan taruh kasih karunia di situ begitu banyak. Nah, itu buat orang-orang yang datang memerlukan takhta kasih karunia, Tuhan berikan kasih karunia. Tapi kalau yang itu takhta pengadilan, itu takhta pengadilan itu cuma hukuman saja. Ya, saya mendapat hukuman dari Tuhan. Tapi kita tidak begitu. Kita diterima di takhta kasih karunia. Ya. Terus kita tidak datang ke takhta pengadilan untuk dijatuhi hukuman, tapi kita datang ke takhta kasih karunia. Itu ayatnya Ibrani pasal 7 kalau tidak salah. Pasal 7 ada yang tahu dapat berapa? Ibrani 4 ayat 16. 4 ayat 16, coba tolong bacakan. Ya. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Ya, untuk apa kita mau takut-takut? Karena ini tahta kasih karunia, ini bukan tahta untuk menjatuhkan hukuman buat saudara, tidak. Saya tidak perlu takut, tidak akan dihukum. Tidak, saya akan bebas. Terus supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Rahmat dan
kasih karunia. Ini semua ini bukan hukuman. Ini adalah satu luar biasa. Ini satu kasih karunia. Terus untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi pertolongan kita itu datang pada waktunya. Amin. Saya percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak datang terlambat, tidak, tapi pada waktunya. Itu. Jadi kita ini suhu dijamin sama Tuhan. Ya. Bahwa kita ini datang ke takhta kasih karunia. Datang jangan takut-takut. Tapi harus penuh keberanian. Amin. Penuh keberanian. Mau? Penuh keberanian. Karena apa yang kita takutkan, kita tidak akan terima hukuman. Di situ tidak ada hukuman. Yang diberikan di situ itu adalah kasih karunia. Karena itu disebut takhta kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Anugerah. Anugerah itu apa? Ya kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Ya anugerah. Ya, anugerah ya kasih karunia sampai tua sudah ngomong terus begitu, tidak akan habis-habis. Kasih karunia itu adalah anugerah, dan anugerah itu adalah kasih karunia. Itu yang kita terima dari Tuhan. Dan kita tidak seorang diri. Kita itu bersama dengan Yesus. Pasal 11 ayat yang ke-16. Coba baca. 11 ayat 16. Tapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Ya, ya tadi kita sudah baca itu dalam apa? Dalam Ibrani pasal yang ke-4 ayat yang ke-berapa? 4 ayat yang ke-16. Itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ada ayat yang dikatakan bahwa kita bersama Yesus, kita menghadap takhta kasih karunia bersama Yesus. Ada siapa yang punya, boleh kasih tahu kalau ada, kalau menemukan. Itu ayat saya tulis memang. Nah, jadi 2 Timotius 1 ayat 7. Mari kita baca 2 Timotius 1 ayat 7. Nah. Sebab Allah telah memberikan kepada kita Bukan roh ketakutan. Terus, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Roh membangkitkan kekuatan. Kasih dan ketertiban. Ya, kasih dan ketertiban. Jadi saya roh yang memberi kekuatan kepada kita. Jadi kita tidak usah takut. Kita mesti berani. Sebab kita bersama dengan Yesus. Kita ada di situ. Ibrani 7 ayat 25. Mari kita baca. Ibrani 7 ayat 25. Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna ya. Semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara antara siapa? Kita dengan Tuhan, dengan Bapa. Amin. Jadi pengantara itu artinya apa? Pengantara itu artinya penasehat. Pengantara itu artinya orang yang mewakili kita. Pengantara itu ada pembela. Tidak boleh sembarang orang itu ditangkap, tidak boleh. Setiap punya pembela. Jadi kita ini dibela sama Tuhan, luar biasa. Membuka hubungan dengan Allah yang tidak kelihatan melalui Yesus. Betul? Sekarang kalau kita pergi ke seluruh dunia ya, pergi ke Afrika Tengah, tanya, apa kamu punya Allah di sini? Punya. Allah saya yang menciptakan langit bumi. Pergi ke Afrika Timur, punya Allah di sini? Punya. Allah saya kagak hebat. Ya, padahal pakai koteka kan. Ya. Tapi ya itu dia punya
kemudian pergi ke mana saja, selalu di Afrika sana, selalu mereka bilang, saya punya Allah, dahsyat Allah saya, dan luar biasa. Oh, kalau begitu Allahmu itu luar biasa ya? Ya, luar biasa. Jadi bagaimana? Tapi mereka itu tidak tahu siapa Allah mereka. Bagaimana rupanya tidak tahu juga. Mukanya ya seperti saya kira-kira, dia bilang. Kurang lebih kayak dia begitu. Hubungan dengan Allah tidak ada. Karena mereka tidak tahu bagaimana Allah mereka itu. Sampai Yesus datang ke dunia dan Allah berkata, inilah di dalam anakku ini aku kelihatan. Kamu bisa melihat aku. Jadi bukan kita mengenal Allah, kita tidak bisa mengenal Allah. Kita tidak mengenal Allah lebih dulu. Tapi kita melihat Allah di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus itu kita bisa tahu, ah, ini Allah. Ini dia penuh dengan kasih karunia. Maksudnya kita kemudian menjadi anak-anak Allah dan kita menjadi ada perantara antara kita dengan Tuhan. Tiap bangsa di dunia mengaku punya Allah yang Maha Esa, tapi mereka tidak mengenal Allah yang sesungguhnya. Di dalam Yesus kita melihat Allah yang sesungguhnya. Saya kasih karunia diperlukan dalam hal apa saja? Kasih karunia itu diperlukan dalam hal apa? Sekarang saya bicara soal kasih karunia. Kita ini pergi menghadap takhta kasih karunia. Kita diselamatkan karena kasih karunia, bukan karena lain-lain, tidak. Kasih karunia itu saja, siapa yang itu yang membuat kita jadi kita dibela sama Tuhan. Kita punya perantara. Yang pertama, kasih karunia diperlukan dalam cobaan yang besar. Coba kita baca 2 Samuel 15 ayat 25. Kasih karunia ini penting sekali. 2 Samuel 15 ayat 25. Lalu berkatalah raja kepada Zadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku akan melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Kalau aku mendapat kasih karunia, kata Daud, aku akan kembali. Sebenarnya waktu itu diberontakin sama anaknya sendiri, yaitu Absalom. Absalom mengusir Daud pergi. Daud pergi keluar, meninggalkan istananya. Dia mesti mengembara. Tapi akhirnya anaknya ini mati. Dia jalan di tengah hutan, dia lari di tengah hutan, naik bakal sebagai semacam kuda, dan kemudian dia kena, terjirat, kemudian dia tergantung di atas sampai mati. Dalam pasal 15 ayat 25, coba lagi saya. Lalu berkatalah raja kepada Zadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Ya. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, aku mendapat kasih karunia dari mata Tuhan, terus maka ia akan mengizinkan aku kembali. Ya. Sehingga aku akan melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Ya, apakah aku nanti diizinkan oleh Tuhan untuk kembali ke kota? Aku melihat nanti keadaan kota itu lagi. Ya. Dan aku akan mengenal bangsa ini. Jadi sudah ukuran yang diperlukan adalah dalam cobaan yang besar, kita itu mendapat kasih karunia atau tidak. Yaitu kita itu bisa kembali kepada status yang semula. Kita diberkati sama Tuhan, dilindungi sama Tuhan. Tidak kita dibiarkan sama Tuhan terus mati dalam percobaan, tidak. Itu yang pertama. Daud, dia dalam percobaan besar, dia cuma minta satu, Tuhan. Tuhan, kalau memang Tuhan memberi saya kasih karunia, selamatkan saya. Dan Tuhan selamatkan dia. Dia tidak mati, anaknya yang mati, dan dia tidak mati, dan dia akhirnya dia memerintah. Yang kedua, ukuran kasih karunia selalu lebih besar daripada ukuran dosa kita. Roma 5 ayat 20. Ukuran kasih karunia kita selalu lebih besar daripada ukuran dosa kita.
Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Di sana kasih karunia makin bertambah banyak. Roma pasal 5 ayat 20 ya. Betul? Roma. Coba. Lagi sekali. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Pasal 5 ayat 20. Ya. Jadi, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Amin. Ini luar biasa. Di pemikiran Rasul Paulus, dia penuh dengan di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Bagaimana? Kalau kita bilang ya di mana dosa lebih banyak, nanti di situ kasih karunia makin sedikit. Manusia nanti akan dihukum mati. Biar mati semua. Mati wokok. Jadi enggak bisa selamat. Tapi tidak, Tuhan tidak mau begitu. Di mana dosa itu bertambah-tambah, di situ kasih karunia Tuhan akan bertambah-tambah juga. Amin. Menyaingi. Jadi dosa itu dosa manusia dengan kasih karunia dari Allah, mana lebih banyak, lebih besar, lebih tinggi? Kasih karunia Tuhan atau ukuran manusia? Ukuran besarnya dosa manusia atau ukuran besarnya kasih karunia. Nah, ini kita lihat selalu kemurahan Tuhan. Kalau begitu ada orang bilang, kalau begitu ya enak saja kita berbuat dosa saja. Nah, nanti di mana dosa bertambah-tambah, di situ akan ada kasih karunia bertambah-tambah. Jadi kita nanti akan ditambah lagi terus kasih karunia sampai tidak pernah dosa kita itu melebihi. Tapi selalu kasih karunia yang melebihi kita. Orang yang mengatakan demikian itu tidak menghargai kemurahan Tuhan. Jadi oleh sebab ada kemurahan Tuhan, jangan kita terus mau semau kita hidup di dalam dosa dengan tidak menghiraukan kasih karunia. Tapi kita harus menghiraukan kasih karunia. Kasih karunia Tuhan itu tidak boleh melebihi kekuatan kita. Kita mesti lebih di bawahnya Dia. Ya. Jangan salah gunakan. Bolehkah kita bertekun di dalam dosa supaya kasih karunia semakin besar? Sekali-kali tidak. Yang ketiga, Roma 11 ayat 29. Allah tidak pernah menyesal atas kasih karunia. Ini kasih karunia, selalu kasih karunia. Ya. Roma 11 ayat 28. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Allah tidak pernah menyesali. Amin. Amin. Ya, terhadap siapa? Terhadap itu. Saul. Tuhan menyesal. Aku menyesal. Aku akan Saul. Dia orangnya tidak tulus. Lebih bagus Daud. Ya. Kita punya karunia berlain-lainan. Coba kita baca. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Ya, menurut kasih karunia. Jadi karunia satu dengan yang lain itu sama atau tidak? Sama? Tidak sama. Kenapa? Karena ukurannya adalah apa? Ukurannya adalah ukuran menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Betul? Karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Terus jika karunia itu adalah untuk penubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Ya. Jika karunia itu untuk melayani, ya, baiklah kita melayani. Melayani, ya melayani. Terus jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ya. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Sekian.
kebaikannya orang yang membuat sia-sia kasih karunia yang telah kamu terima. Rasul Paulus memanfaatkan kasih karunia Allah secara maksimal. Nah, jadi kalau ada orang yang dipakai Tuhan lebih daripada yang lain, tidak usah kita iri hati, karena itu adalah kasih karunia. Orang itu dia dipakai Tuhan lebih daripada orang yang sini, yang ini dipakai Tuhan lebih dari yang itu. Tidak apa-apa, itu kasih karunia. Kita enggak, jangan kita takut kita kalah. Kita melaksanakan talenta-talenta itu untuk kita kalah atau untuk kita menang. Nah, untuk kita kalah atau untuk kita menang. Dua-dua tidak, salah. Untuk Kristus yang menang. Amin. Kristus yang akan dipermuliakan. Dan kita akan membawa panji Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Satu lagi, Galati 5 ayat 4. Contoh jemaat Galati yang hidup di luar kasih karunia. Ini hidup tidak di dalam kasih karunia. Akhirnya jemaat Galati itu pecah-pecah. Nah, coba baca. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Kamu hidup di luar kasih karunia. Kalau kamu hidup berharap kepada apa? Kepada hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sengaja kita hidup di luar kasih karunia ya. Jangan. Kita mesti hidup di dalam kasih karunia. Amin. Ya. Terus salah dalam Ibrani 10 ayat 29. Ibrani 10 ayat 29. Ya. 29. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Menghina roh kasih karunia. Ada roh yang namanya roh kasih karunia. Jangan kita menghina kepada roh kasih karunia. Kalau kita mau diambil sama roh kasih karunia untuk maju dalam Tuhan, mari kita mau. Jangan kita tidak mau. Sebab nanti kita nanti akan salah. Jangan menghina roh kasih karunia. Amin. Ya, ini roh kasih karunia ini sungguh-sungguh luar biasa. Satu lagi, pasal 12 ayat 15. 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jangan suka menjauhkan diri dari kasih karunia. Apa itu? Menjauhkan diri dari kebaktian-kebaktian itu kasih karunia. Menjauhkan diri dari kasih karunia itu namanya zaman dulu sudah ada. Itu orang Kristen, kelompok-kelompok orang Kristen yang setiap di dalam gereja ada, pasti ada itu orang. Di sini tidak kelihatan, tapi di tempat-tempat lain banyak. Yaitu mereka itu menjauhkan diri dari kasih karunia Allah agar jangan tumbuh akar yang pahit, akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi kalau mereka sendiri menyendiri terus, ya, mereka cuma kritik-kritik, oh, apa itu bikin gereja itu cuma menampang saja, cuma lihat memperlihatkan orang dan sebagainya. Nanti lama-lama mereka itu akan menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang, dan akar pahit yang pahit itu sudah mereka telan dan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Nah, itu akhirnya mereka menjauhkan diri dari kasih karunia, mereka dibuang, mereka tidak masuk dalam zaman Tuhan Yesus datang kembali, tidak masuk. So, jangan kita seperti ini, timbul akar pahit dan timbul kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. 1 Petrus 3 ayat 7. 1 Petrus 3 ayat 7. Ya. Demikian juga kamu, hai suami-suami. Suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Ya, hormatilah. Ini mesti suami-suami hidup bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Amin. Kok ada soal? Sudah menghormati istri saudara atau tidak? Saya menghormati? Tidak. Ada yang bilang tidak. Ada yang tidak. Bingung mungkin. Ini mesti suami-suami mesti menghormati. Jangan dianggap seperti pembantu. Ya, istrinya itu seperti pembantu. PRT dibayari lagi juga. 150.000 per bulan. Wah, keterlaluan ya. Hormatilah mereka sebagai teman
Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Dari kasih karunia. Yaitu kehidupan. Yaitu kehidupan. Supaya doamu jangan terhalang. Supaya doamu jangan terhalang. Teman pewaris. Jadi sebagai teman pewaris. Jadi duduknya sama. Teman pewaris. Amin. Amin. Saya pernah lihat ada seorang suami kalau duduk, dia duduk di kursi yang bagus. Terus istrinya duduk di bawah. Melempok dulu bawah betul. Itu barusan saya lihat di Sulawesi Tengah, di daerah Palu sana. Hamba Tuhan. Itu pendetanya itu jenggo, kayak jenggo. Ya, jenggo, betul-betul jenggo. Ya, tukang pukul. Dan dia duduknya selalu di atas. Kursinya tinggi. Istrinya itu duduk bawah. Duduk bawah begini. Saya bilang, saya tanya sama dia, ada apa kamu kok dulu di bawah? Kamu gak pantas. Ini sama bukan zaman kolonial, zaman Belanda dulu. Ya, kamu bisa duduk di bawah. Enggak. Kamu duduk di atas sama-sama tinggi. Sama tinggi sama suamimu. Suamimu enggak keturut, enggak kebetulan juga. Itu suaminya, wah, jago betul. Ya, banyak. Istrinya banyak. Saya pites dalam nama Tuhan, pites supaya dia bertobat. Ya, tapi jangan dipites mati. Nanti saya jangan begitu caranya. Mau ngambil hatinya suami dengan cara begitu tidak. Kamu mesti berdoa, tak ampun sama Tuhan. Ya, jadi jangan hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Amin. Ya, mulai sekarang, ya, mesti hormatilah mereka sebagai teman pewaris dan kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Sekarang satu lagi, Yudas pasal ayat 4. Yudas ayat 4. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Banyak, jangan seperti orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia. Kita mesti betul-betul menjaga, ya, supaya rumah tangga kita itu adalah pewaris dari kasih karunia. Tuhan mau mewariskan itu kasih karunia kepada saudara dan saya. Amin. Bukan uang. Banyak rumah tangga uang banyak. Uangnya banyak tapi enggak bahagia. Uang banyak tapi tidak bahagia, karena uang itu tidak bisa diberi. Dalam pengkhotbah dikatakan dia diberi uang banyak, harta kekayaan, tetapi dia tidak diberi kunci untuk mewarisi, menikmati apa yang dia, orang lain yang menikmati. Dia kerja setengah mati, susah payah kumpulkan hartanya sedikit demi sedikit. Akhirnya orang ini yang ambil, orang itu yang ambil, orang itu semua habis. Ya, itu bukan kasih karunia. Kalau kasih karunia dia bisa mendekap, dia bisa menikmati. Ya, tapi kalau ini tidak bisa menikmati, orang lain yang menikmati. Jadi dia cuma lihat gigi jari, lihat itu uang saya itu dimakan sama dia. Dia belikan mobil. Saya yang mau naik mobil tak bisa, dia saya naik mobil-mobilan. Saya naik mobil-mobilan, dia yang mobil suguhan. Ya, bagaimana ini? Kok begini Tuhan? Ya, jangan salahkan Tuhan, salahkan diri sendiri. Bagaimana saya menghadapi itu? Kalau sudah orang Kristen yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka itu uang akan jadi hamba yang baik.
baik-baik. Disuruh apa saja nurut. Tapi kalau saudara tidak betul, sikap saudara terhadap uang tidak betul, saudara menguasai, dikuasai oleh uang dan sebagainya, maka uang itu jadi bukan hamba yang baik, jadi hamba yang jahat. Nanti dia akan belikan segala sesuatu yang jahat untuk saudara, dan saudara nanti akan dimabukkan dengan perkara-perkara itu. Jadi kita mesti berhati-hati. Jangan kita pikir, ah saya sudah punya uang banyak, ini nanti bikin saya senang. Belum tentu. Ya, itu apa? Saya masih mau khotbahkan satu waktu. Itu anak sulung yang tidak pernah pergi meninggalkan bapaknya, tetapi dia selalu kekurangan, selalu kering, tidak pernah sukacita dengan sahabat-sahabatnya, selalu sendiri, sendirian, kesepian, tidak punya teman-teman. Dia mengeluh sama bapak, "Papa, saya ini kerja setengah mati sama papa, tapi papa tidak pernah memberi apa-apa sama saya. Ini adik kita ini, dia sudah pulang bikin rusak semua, uang-uang habis semua, dia bikin habis, kok papa kasih?" Nah ini anak yang bungsu ini, dia bilang begini, "Papa, saya ini tidak bisa apa-apa lagi, saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya uang lagi, saya cuma mau kerja jadi hamba saja, jadi hamba saja, tidak jadi apa-apa, biar saya jadi hamba, saya mau asal saya bisa kerja di tempatnya bapak." Dia mau jadi hamba. Ya. Tapi itu bagus, dia merendah diri. Jangan dia jadi malas. Mau kerja tapi tidak kerja, malas ini. Anak malas ini tidak bisa. Orang malas itu dia naik turun, dia turun. Anak yang rajin itu naik, jalannya naik terus. Tapi anak yang sudah bodoh, malas lagi, itu turun jalan, setelah turun. Jadi Tuhan mau supaya kita jangan jadi orang Kristen seperti itu. Kita mau menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Mazmur 89 ayat 34. Ini Daud. Daud ini akhirnya dia dipilih sama Tuhan menjadi orang yang dikasih. "Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, ya. Dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku." Di sini, "tetapi kasih setiaku itu sama dengan kasih apa? Kasih karunia. Kasih setiaku, anugerahku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah." Amin. Ya, jadi di sini kita lihat Daud ayat 34, tidak dijauhkan dari kasih setia, "tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya." Kalau Saul, Tuhan sudah jauhkan, dia ambil kembali itu kasih karunia, diambil kembali, dan Saul jadi orang gila, kemasukan roh jahat, sebenarnya kemasukan roh jahat. Dia tadinya tidak bisa memuji Tuhan, sekarang tidak bisa. Tapi Daud tidak. Daud pernah berbuat dosa juga, tapi dia tidak dicemeti sama Tuhan yang begitu luar biasa. Tapi dia dijauhkan daripada semua kecurangan, dan kasih setia Tuhan tetap tinggal pada dia. Amin. Mari kita mau menjadi seperti pentingnya berdoa. Kita ini datang kepada takhta kasih karunia. Katakan takhta kasih karunia. Ya, kita datang kepada takhta kasih karunia. Amin. Ya, katakan 1, 2, 3. Kita datang kepada takhta kasih karunia. Ya, dan takhta kasih karunia itu tidak usah kita takut, karena kita akan mendapat kasih karunia. Bukan kita dapat hukuman, tidak ada hukuman di situ, tapi kasih karunia. Hukuman sudah dipikul oleh Yesus Kristus. Dia sebagai pengantara kita. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan dia adalah Bapa kita. Dan dia pengantara kita. Dan
Dia akan selalu menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya, mari kita mau berdoa. Ini berdoa ini jangan cuma kita mau berdoa tapi tidak sungguh-sungguh. Kita mesti sungguh-sungguh. Kita kerjakan. Ya, setiap hari kita berdoa pagi, siang atau sore. Ya, kita berdoa sampai kita doa kita nanti akan naik dan suhu Tuhan nanti akan